Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mantap. Kembali lagi di channel kami ya. Ya, Mang Betul. Sama saya Mang Dot dan saya Agung di channel Sudah Mantap. Tumpak titik. Tumpak tumpak. Sobat mantap, hari ini kita akan masak lagi nih ya. Masak Mang, masak lagi. Kira-kira hari ini menunya apa nih, Bro? Masih seperti minggu lalu, Mang, tentang perikanan. Yes. Siap. Ada ikan apa nih? Nah, berhubung minggu lalu mah ikan segar, Mang. Sekarang kita ikan pengawetan yaitu di asin. Di asin. Ikannya apa? Ikannya jambal roti. Wes, jambal roti mantap sekali. Mantap pisan. Ini bakal pedas lagi kayaknya. Kemungkinan sedikit pedas. Kita hari ini mah menggunakan cabenya cabai gendot. Enggak tahu kalau di luar kota Bandung ini nama cabai apa namanya. Iya. Di sini namanya gendot. Inilah model mini paprika. Mini paprika, aduh. Tapi ini saya pernah nyobain, pedes banget ya. Pedes banget. Makan bahkan, satu aja pedes banget. Bahkan ada mang saudara saya ini katanya sih cabai gendot ini buat lalap. Buat lalap? Yes. Aneh ya? Aneh, ngeri kan ini. Udah pedas buat lalap. Berarti level kita masih jauh di atas, di bawah beliau. Waduh. Nanti kita temuin lah orangnya. Waduh, ngeri. Kita makan bersama. Mas, mantap ya. Ya, selain ini mang, selain apa namanya ikan asin gambar roti, kita juga ditemenin tempe. Dengan tempe goreng biar mantap lah. Mantap ya, dan bumbunya juga ada bawang putih, bawang merah seperti biasa ya. Yes, Mang. Ini simple, coba sebutin bumbunya, Mang. Oke, sahabat mantap, bumbunya ada tomat ya. Ada tomat, ada cabai gendot yang tadi disebutin. Dan seperti biasa bawang merah, bawang putih, ini apa? Kuning ya? Kuning ya. Atau apa namanya? Kunyit. Kunyit. Yes. Terus ada sedikit asam Jawa. Asam Jawa. Dan daun salam. Daun salam. Nanti kita akan olah ya. Seperti apa nanti jadinya. Oke, Mang. Siap. Langsung aja nih. Langsung. Oke. Sobat mantap. Stay tune terusnya di channel Sedap Mantap ya, Mang ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Oke. Siap, sip. Yes. Karena ini ikannya kena asin loh ya, biar lebih sehat. Okay. Kita alangkah baiknya rendam dengan air panas. Oh, renang, biar renang ikannya. Oke, okay, iya dong. Oh. Biar berenang. Jadi nggak mau kita cemplungin ke sini bang ya? Kita cemplungin apa? Airnya juga belum ada. Oh, bro. Iya. Masuk ke sini sebentar, saya ambil dulu mang. Ini sudah dimasak airnya ya? Iya, yes, sudah dimasak. Para tuh kebunnya masih ada. Nah, kita baru mang ser. Ini didiamin berapa ini? Ya, kalau kita sabar menunggu 1 jam lebih bagus. Oh. Tapi baiknya ya 15 menit cukup mang. Tidak kelamaan ya. Iya, ini juga tempe udah kita bumbuin mang ya. Oh. Pakai garam saja lah. Udah gurih, udah enak garam itu karena tempe ini mengandung bahannya dari kedelai ya, mulai. Nah, itu udah cukup gurih dan cukup nikmat, teman-teman. Nah, sekarang saya ini biarkan Mang Dodi atau saya yang mau potong nih, Mang. Bebas. Mau saya boleh? Boleh, Mang Dodi boleh, silakan. Nah, ini dipotong diiris-iris atau gimana? Diiris-iris aja lah, teman-teman. Kita enggak usah pakai ulek-ulek kali ini. Kita kebawain dulu ya ini. Siap. Ser. Tunggu, Mang. Yo. Dari kita buang dulu ya. Yes, boleh, Mang. Cepat mantap. Kita di sini lihat biar indah lihatnya. Ser. Mang Dodi iris-iris. Namanya bawang merah, teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya apa bawang merah? Bawang merah. Red onion. Aduh. Nice. Bawang merah kan benar. Iya. Red apa? Merah. Oke. Jadi dia saya makan. Pokoknya sahabat mantap, ini mudah banget. Silahkan teman-teman bisa bikin di rumah. Ikan nasinya apa aja terserah. Ini berhubung saya dapat bekal dari ibu saya, Mang. Dari mana? Dari Indramayu. Oh, Indramayu memang itu banyak sekali ya, dekat laut ya. Iya, dekat laut. Ya, dekat laut. Ikan segar, maupun ikan asin banyak teman-teman di sana. Nanti kita coba
ngoplok di sana emang. Oh, ya? Oh iya. Mantap lah. Ke tempat langsung ini ya. Opsi pelelangan ya. Ya. Mantap, ini sama Bang Dodi. Biar mantap kemarin ini Josh ya. Ya. Oke, potongan terakhir kan tomato. Hai. Halo, monggo Bang, masukin ya. Sir. Semuanya sudah diisi semua dong ya. Yuk. Yang wangi. Nah, mari kita masak Mang, tapi sebelum itu coba di ini dilihatin dulu Mang. Ini kita udah potong-potong ya. Sobat mantap. Jadi dilihat sama ya. Bisa dilihat. Ini udah direndam. Tinggal cus. Take it out. Ya Mang ya. Oke. Okay. Siap, Bro. A few moments later. Baik sahabat mantap, kita nyalain emang ya, kompor nyalain, ser, kita belum nyala, ser sudah nyala. Tunggu saat dulu, kita lihat ini emang, kesini. Ini nunggu panas dulu. Panas dulu. Ini tempat ini. Sambalnya udah jadi nih. Sambal udah jadi mang, tapi. Kayaknya pedes. Oh. Ah ya nih. Nah ini ikannya, cuma sebentar. Awas. Kita masukin dong ya. Yuk. Kita ditumis dulu ya. Tumis dulu Mang. Kita aduk-aduk teman-teman. Terlihat murah Mang, tapi rasanya tidak murahan. Itu ciri khas sedap mantap Bang. Bahan-bahannya murah, rasa tidak murahan dong. Rasa meriah. Yes. Aduh. Oke Mang. Kita aruk-aruk dulu. Ini enggak usah terlalu matang banget Mang. Oke, yang penting udah tercium wangi ya. Iya, basah-basah sedikit karena kan nanti kita masak ikan nantinya sedikit lama Mang, ya kan? Oh, iya. Oke, terus masukin yang lainnya. Masukin daun salam, Mang. Kita apinya kecilkan. Masukin asam jawa, kunyit tidak lupa. Terus kasih jahe sedikit. Nah ini Mang. Oke Mang, siap. Awas teman-teman ngiler ya. Ini bisa dipraktekan di rumah nih ya. Kalau misalkan mau coba ya. Betul Mang. Tidak lupa Mang, kita masukkan namanya gendotnya. Aduh. Tomat terakhir Mang masukinnya. Okay. Oke Mang. Ada yang belum kepotong Mang. Gimana tuh? Gak apa-apa. Biarin aja. Aduh teman-teman ternyata lupa Mang teman-teman. Pas satu ini dia berhasil sembunyi. Lolos. Dari eksekusi maut Mang. Oke Mang, kalau udah itu tambahan air ya? Tambahin air dikit aja Mang. Ya, cukup dulu. Kita aduk-aduk lagi Mang. Ditunggu beberapa menit. Sahabat mantap. Nah, ini udah lumayan nih Mang. Udah lumayan. Harumnya udah wangi banget. Kita jangan lupa Mang, ngasih yang namanya garam gula ya? Yes Mang. Garam secukupnya ya. Secukupnya, jangan terlalu banyak. Urur. Cukup. Karena ikan nasinya asin banget Mang nanti kan. Iya. Tapi enggak loh Mang, kalau kita apa namanya direndam sama air panas Mang, itu hasilnya berkurang. Oh, jadi kadar asinnya berkurang banget. Iya. Kita masukin gula, teman-teman. Kita jangan pelit bumbu, jangan pelit rasa, teman-teman. Kayak gitu kita aduk Mang. Kata lagi. Oke Mang. Oke sahabat mantap. Kita masukkan asin jambalnya pelan-pelan saja. Oke. Awas. Sedia. Ini teman-teman jambalnya sisa kemarin ya. Berhubung habis. Iya, habis stoknya jadi kita sedikit aja lemang lah. Karena yang makan kita berdua Mang, kebetulan istri saya kurang suka. Yang penting teman-teman tahu cara masaknya ya. Betul.
Nah, kalau misalkan mau segimana ya itu tinggal gimana selera teman-teman ya. Betul bang. Ini kan udah masukin mang. Nah kita tunggu beberapa saat nih mang kan ya. Nah baru kita masukin tomat mang. Yuk. Buat penyegarnya. Masukin tomat, masuk ke. Oh iya mang, tambahan kalau yang suka gurih ya, boleh tambahin sedikit penyedap boleh mang ya. Kalau nggak suka nggak apa-apa ya. Nggak suka jangan dipaksain. Dah mang, kita tunggu mang sekitar 15 menit masaknya mang. Oh sih. Nah teman-teman kita tunggu dulu ya, oke? Okay. A few moments later. Oke sahabat mantap, sebelah kanan kita ini ada yang namanya ikan jambal roti pakai cabai gendut. Sebelah kiri kita sedang goreng tempe mang ya. Yo. Ini cabai gendutnya udah matang mang. Tinggal kita masukin ke piring ya. Masukin ke wadahnya mang ya. Nah, kita matiin mang. Kita masukin mang. Ser perlahan-lahan mang. Tapi pasti. Waduh, mang. Ini spatulanya juga luar biasa. Luar biasa, mang. Khusus. Khusus. Multifungsi. Multifungsi. Ya. Jangan ada yang tersisa, mang. Enggak, ini enggak dikasih kecap sedikit. Enggak usah. Enggak usah. Terlalu manis nanti. Dah, jadi mang. Parah. Oke. Okay. Okay. Teman-teman siap-siap nanti kita masuk ke bangku kita mang ya. Sahabat mantap. Wah, ini pemasakannya sudah selesai sobat mantap. Wah ini dan semuanya sudah tersiap dengan baik. Baik ya. Lah. Ada ini ya. Ada jambal roti, sambal tempe dan lalap nah, nanti. Betul. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ini ya. Kasih tahu, cabai gendotnya nih. Waduh. Kelihatannya ini sedap mantap sekali. Mantap ini. Jiwa mang ini. Ini mau ngiler nih gue nih. Ngeri apalagi nanti sampai ke sambel mang. Ada serabu tak kemangi teman-teman. Ada tempenya udah mang. Kita tutup aja video kali ini mang. Udah nggak kuat nih. Sabar nggak kuat. Unyah banget. Sikat. Jadi oke sobat mantap. Kalau misalkan mau bikin ya nanti ya. Bisa lihat resepnya di deskripsi atau okay. Misalkan teman-teman ada kritik dan saran pengen masak apa ya. Masakin apa nanti boleh komen ya, komen aja silakan. Oh jangan lupa mang tolong share video ini ya, mang. Kalau misalkan video ini bermanfaat bisa teman-teman tolong untuk di share like ya, like komen biar seluruh subscribe masyarakat juga. Indonesia dan dunia tahu mang. Woy, jauh, masakan ada Nusantara Santara. Harga murah, rasa meriah. Tetap di sedap mantap, bang. Lupa ting-ting. Oke, bye-bye. Okay.